Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya memindahkan akun Google dari HP lama ke HP baru 2024. Nah, jadi aku di sini masih pakai HP lamaku ya teman-teman. Kita coba masuk ke Google. Nah, aku mau coba memindahkan akun Googleku yang ini teman-teman ke HP yang lain atau ke HP yang baru. Nah, yang ini. Nah, pastikan kita hafal alamat email sama password dari akun Google kita yang mau dipindahkan ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba pindah ke HP-ku yang satu lagi ya. Nah, di sini aku udah pindah ke HP-ku yang satu lagi. Sekarang kita coba pindahkan akun Google yang tadi ke sini ya teman-teman. Caranya, kita masuk ke menu Google, pilih Google, terus tap di bagian profil kita di kanan atas. Terus di sini kita tap di bagian tambahkan akun lainnya. Pilih Google. Masukkan kunci pola handphone kita. Terus kita masukkan email yang tadi. Selanjutnya, masukkan kata sandinya, tap selanjutnya. Di sini ada proses verifikasi teman-teman ke HP yang lama. Kita tap ya itu saya aja di HP lamanya. Tap saya setuju. Oke, beres ya teman-teman, kita coba cek. Nah, sekarang akun Google yang cerialemon@gmail.com udah bisa pindah ke handphone ini ya teman-teman. Nah, ini akunnya. Kalau udah gini, kalian bisa menggunakan akun Google tersebut untuk login ke Gmail, YouTube, Google Drive, dan sebagainya ya. Oke, beres. Jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya memindahkan akun Google dari HP lama ke HP baru atau ke HP lain terbaru 2024. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Megavania. Bye!